السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad malam yang ke-28 dari bulan Zulhijjah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Ahibati Hafizakumullah Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat pada kajian Islam ilmiah pada kesempatan kali ini Adalah indahnya bersalawat sesuai sunnah Tema ini akan mengupas tentang Salawat atau ibadah salawat yang disyariatkan di dalam agama Islam. Poin pertama, kenapa kita mengangkat tema indahnya bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sunnah. Jawabannya adalah karena bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah tersebut di lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya saking agungnya ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atasnya dan ucapkanlah salam yang banyak atasnya. Di dalam ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman agar bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyebab pertama dan paling utama kenapa kita membahas tema indahnya bersolawat sesuai sunnah karena bersolawat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa kita mengangkat tema indahnya bersolawat atas Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sesuai sunnah karena saking besarnya dan tingginya pahala. Yang dijanjikan dari ibadah bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hadis yang menunjukkan tentang agungnya ibadah bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya nanti kita akan membuat bab tersendiri. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad. نبي محمد صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم bersabda, من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات Yang bersolawat atasku satu solawat Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Bersolawat atasnya sepuluh kali solawat Dan ketika Allah bersolawat Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memuji hamba tersebut Di hadapan para malaikatnya Barang siapa yang bersolawat atasku Sepuluh kali solawat Eh satu kali solawat Allah subhanahu wa ta'ala Niscaya bersolawat atasnya Sepuluh kali solawat Maksudnya Memuji hamba tersebut Di hadapan para malaikatnya Sepuluh kali Dan Niscaya Allah akan menghapuskan atasnya Sepuluh dosa, serta niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat untuknya sepuluh tingkatan atau derajat. Ini sebab yang kedua, kenapa kita mengangkat tema "Indahnya Bersolawat" sesuai sunnah, karena sangat besarnya pahala. Yang dijanjikan Saat seseorang bersolawat Atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebab yang ketiga Yaitu Karena Banyaknya tersebar, tersebar Banyak tersebar Penyimpangan Penyimpangan Seputar Ibadah solawat Inilah kenapa kita mengangkat Tema Yaitu indahnya bersolawat Atas Nabi Muhammad SAW Sesuai sunnah Karena Banyaknya penyimpangan Penyimpangan Seputar solawat Baik itu Tata caranya Jumlah bilangannya Lafat-lafatnya ataupun keutamaan-keutamaan yang tersebar seputarnya. Maka perlu kita memperingatkan kaum muslimin, menasehati kaum muslimin, agar senantiasa ibadah yang agung ini bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ini benar-benar sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masih tetap ibadahnya ibadah agung. Ketika sebuah ibadah yang agung dicampuri dengan penyimpangan-penyimpangan, dengan perkara yang mengada-ngada, solawat-solawat bid'ah, Salawat-salawat yang belum ada contohnya Baik dari sisi lafatnya Jumlah bilangannya Keutamaan-keutamaannya Tata caranya Maka Akhirnya ibadah yang agung ini Menurun keagungannya Oleh karenanya Harus ada yang membela sunnah Bersolawat ibad Bersolawat yang sesuai dengan sunnah dan Syekhul Bukhari rahimahullah mengatakan Syekhnya Imam Bukhari mengatakan azzabu 'ani sunnah kalmujahidi fi Seorang yang membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang ketiga. Kenapa kita mengangkat tema indahnya bersalawat sesuai sunnah Taib. poin yang kedua sekarang apa makna bersalawat apa makna bersalawat para ikhwah ahibbati hafidhukumullah saudara saudari yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita Bersolawat diambil dari kata-kata Salla yusalli Ketika Allah berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Bersolawat diambil dari Kata kerja dalam bahasa Arab Salla yusalli dan sholla yusalli asal katanya dari tiga huruf sod, lam dan harful illah yaitu ya dan setiap ada kata Arab yang berasal dari sod, lam dan ya harful illah maka maksudnya adalah ad-du'a secara bahasa. Maksudnya adalah apa? ad-du'a. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim bi saya ulangi khud min amwalim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul wallahu sami'un alim yang artinya ambillah dari harta orang-orang kaya zakat harta yang mensucikan mereka dan Salatlah atas mereka. Maksudnya doakanlah mereka yang bersedekah, yang berzakat tadi dari orang-orang kaya tadi. Sesungguhnya salatmu, doamu adalah menenangkan hati mereka dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Makna inna salataka sesungguhnya salatmu maksudnya di sini adalah doa Sesungguhnya doamu maka arti yusalli di dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah doa ad begitu juga arti solawat secara bahasa Arab artinya adalah doa ad doa. Adapun arti bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara istilah syariat maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala seperti misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat atas Nabi seorang tabi'i yang berkunyah dan terkenal dengan kunyahnya Abu Aliyah rahimahullah seorang tabi'i yaitu seorang yang melihat sahabat Nabi beriman dan mati dalam keimanan Abu Aliyah rahimahullah berkata salatullahi ta'ala thana'uhu alaihi inda al-malaikah wa salatul malaikah ad sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallak tanpa sanat kata Abu Aliyah aliya rahimahullah seorang tabi beliau berkata maksud dari Allah bersolawat atas Nabi adalah pujian Allah di hadapan para malaikatnya ini garis bawahi baik-baik Maksud Allah bersolawat atas Nabi adalah pujian Allah terhadap Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya. Sedangkan maksud solawat para malaikat atas Nabi Muhammad SAW adalah doanya para malaikat untuk Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Doanya para malaikat untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kita ketahui sekarang. Ketika Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu ala ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat atas Nabi. Sudah kita ketahui dari penafsiran Abu Aliyah. Apa makna dari bersolawat atas Nabi? Allah bersolawat atas Nabi. Apa tadi maknanya? Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan siapa? Para malaikat. Adapun makna para malaikat bersolawat atas Nabi, maknanya apa tadi? Para malaikat berdoa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasan para ulama yang lain tentang makna bersolawat atas para malaikat Di antaranya yaitu sebagian orang menafsiri bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika para malaikat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum itu ada yang tertinggal Taib Ustadz, apa Tafsiran ketika Allah berfirman, Ya amanu sallu alaihi taslima. Lihat perhatikan baik-baik. Kalau tadi kita sudah tafsirkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Sudah kita tafsirkan. Sekarang apa tafsiran? Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah atas Nabi dengan solawat yang banyak. Ini ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Yusallun yubarikun lahu bil barakah. Maksud, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi dengan solawat yang banyak. Maksudnya adalah wahai orang-orang yang beriman. Catat, wahai orang-orang yang beriman, doakanlah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan berkah agar mendapatkan apa? berkah siapa yang menafsiri ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nah ada sebagian orang yang menafsiri bahwasanya wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah atas Nabi maksudnya adalah doakan Agar Nabi Muhammad SAW diampuni dan dirahmati Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitab beliau Fathul Bari Wa awlal aqwal ma taqaddama an abil aliyah Artinya pendapat yang paling utama adalah yang disebutkan oleh Abul Al Aliyah tadi

ketika Allah bersalawat atas Nabi maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat ketika para malaikat dan juga orang-orang beriman bersalawat atas Nabi maksudnya adalah mereka para malaikat dan orang-orang beriman mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berkah di sini jawaban oleh orang-orang orientalis atas subuhat yang disebarkan oleh orang-orang orientalis -orang dan juga kaum misionaris yang mengatakan bahwasanya ngapain ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Lawang dia saja minta didoakan agar diampuni. Ya, paham ini? Maka jawabannya yang dimaksud dengan bersolawat atas Nabi adalah berdoa agar Nabi terus mendapatkan ber berkah setelah beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini, para ikhwan? Itu makna dari bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Taib. Sekarang poin selanjutnya. Itu tadi poin yang kedua, ya. Poin yang kedua. Poin yang selanjutnya yaitu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib walau sekali seumur hidup. Artinya Siapa yang tidak pernah bersolawat dalam seumur hidupnya berdosa diancam siksa karena wajib artinya adalah bihi amran jaziman sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka hukum berselawat atas nabi adalah wajib walau sekali seumur hidup dan ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau berkata la khilafa fi anna salata alaihi fil umri maratan. tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa bersalawat atas Nabi wajib sekali seumur hidup wajibnya sekali seumur hidup ya wa fi kulli hinin min al wajibat sunan al muakkadah allati la yas'u tarkuha yaghfulha illa man la khaira fi. perhatikan, yang lisannya jalang bersolawat atas Rasulullah sallallahu rabbi wa salamuhu wa Terutama nanti akan saya sebutkan keadaan tempat yang sangat dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan kata beliau dan di setiap keadaan dari kewajiban-kewajiban maka hukumnya adalah sunnah muakkadah yang tidak pantas untuk ditinggalkan untuk dilalaikan kecuali orang yang tidak memiliki kebaikan di dalam dirinya artinya sekali seumur hidup itu wajibnya tetapi seseorang bersolawat atas Nabi Muhammad SAW di dalam kesehariannya di dalam keaktivitas aktivitasnya terutama nanti saya akan sebutkan keadaan-keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersolawat maka itu hukumnya adalah sunnah muakkadah yang tidak seyogianya untuk ditinggalkan dilalaikan kecuali seorang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun di dalam dirinya paham ini para ikhwah hafizakumullahu <tuh> taala Lihat juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan eh, afwan sebelum perkataan dalil. Apa dalil? Dalil yang menunjukkan wajibnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama mengatakan dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 56 yang saya baca dari tadi. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya amanu sallu alaihi wa menurut Imam At-Tahawi kemudian juga Abu Su'ud dan juga para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah dalil tentang wajibnya bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Imam Al Qastalani mengatakan, kila hia mustahabbah dikatakan bahwa berdasarkan ayat tadi bersolawat atas Nabi hukumnya sunnah. Wakila hia wajibah fit tashahudil akhir min kulli min anku min kulli salatin wa alaihi shafiiyu anil al imami Ahmad. Ada yang mengatakan bahwa dia wajib Wajibnya saat tasyahud akhir saja Di setiap solat. Dan ini adalah pendapat Imam Ash-Syafi'i Dan salah satu riwayat pendapatnya Imam Ahmad ta'ala Wallahu alam Berdasarkan ayat ini Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang-orang beriman Bersolawatlah Di situ perintah bukan? Perintah wal aslu fil amri yadullu ala al wujub asal hukum perintah menunjukkan kepada apa kewajiban makanya pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah di sini saya ingin mengingatkan yang disyariatkan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi ingin mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat. Tetapi yang tersebar di masyarakat dengan segala hormat, dengan segala hat dari hati yang paling dalam, yang tersebar di masyarakat apa? Membacakan surat al-fatihah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau atas ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita katakan, siapa yang membaca Al-Fatihah dan diniatkan atas ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam maka jika yang dimaksudkan adalah memberikan pahala pembacaan surat Al-Fatihah tersebut kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat pahala secara langsung dari seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Kenapa? Karena beliaulah yang menunjukkan umatnya kepada seluruh amal ibadah. Adapun membacakan surat al-fatihah atas suruh Nabi Muhammad SAW belum ada dalil, tidak disyariatkan. Kalau niatannya untuk memberikan pahala kepada Nabi Muhammad SAW tidak perlu. Kenapa? Karena seluruh amalan umat, siapa yang mengajarinya? Rasulullah. Dari situlah beliau mendapatkan pahala. Man ala ajri Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Coba sekarang kita baca perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang hal ini. Ya. Dan ini perkataan ulama besar, bukan dari kantong saya beliau mengatakan amma ihda'u thawabil ibadat ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha aidan al bid'ah fa innahu la yushra'u lana an nuhdiya shay'an min thawabi min thawabil ibadat ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya artikan adapun memberikan pahala ibadah kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya hal ini juga termasuk dari perbuatan bid'ah, ah. karena tidak disyariatkan bagi kita untuk memberikan hadiah sedikitpun dari pahala ibadah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. karena hal itu tidak dikenal dari zaman para sahabat. Gak ada, cari riwayatnya, tidak akan ada hum wa hum ashaddu minna hubban li rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mereka orang yang paling cinta daripada kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian beliau mengatakan wa asra'a minna ila alkhair dan para sahabat nabi radhiyallahu anhum orang yang paling bersegera daripada kita kepada amal-amal baik wa ma'adhalik falam yuhdi Abu Bakrin wala Umar wala Uthman wala Ali radhiyallahu anhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal ibadat dengan demikian meskipun demikian para sahabat paling cinta para sahabat paling segera beramal saleh beliau belum pernah memberikan hadiah pahala ibadah kepada Rasulullah SAW tidak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in la min qira'atil Qur'an tidak dari bacaan Al-Quran wala min al-zikir tidak juga dari pahala berzikir wala min as salah tidak juga pahala salat wala min as sadaqah wala min al-hajj wala min al-umrah tidak juga pahala sadaqah haji, umrah tidak ada mereka tidak memberikan hadiah pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, kemudian beliau mengatakan, "Wa aidan fa inna ihda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min as-safah." Dan juga memberikan hadiah, pahala ibadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini termasuk perbuatan kebodohan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad hasala lahu ajru ma'amil al-insan karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala seluruh amalan umatnya dari mulai beliau diutus jadi Nabi dan Rasul sampai kepada manusia yang terakhir menjadi menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. huwa dalal al khair. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamlah satu-satunya yang menunjukkan kepada kebaikan. Semua amal ibadah kita yang menunjukkannya siapa para ikhwah? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam maka tidak diperlukan dan tidak disyariatkan mengucapkan pemberian pahala surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang disyariatkan apa? Ber Sholawat. ada perkataan menarik tadi saya baca subhanallah saya carikan ya di sini perkataan menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang dikatakan oleh para ulama salaf tentang uh, indahnya beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Muhim nanti kita kita akan lewat darinya. Di antaranya yaitu makna perkataannya saya suka membaca bahasa Arabnya tetapi belum lewat di sini yang jelas makna perkataannya adalah barang siapa yang menghidupkan bid'ah maka niscaya akan ditinggalkan sunnah semisalnya ya Ketika sunnah ditinggalkan Maka Bidah yang akan hidup Ketika yang disyariatkan Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW Tetapi yang lebih terkenal di tengah masyarakat Adalah apa? Pembacaan Surat Al-Fatihah Kepada Nabi Muhammad SAW Padahal yang disyariatkan apa para ikhwah? Bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ingin Menyebutkan Tentang Poin selanjutnya yaitu Bagaimana bersolawat atas Nabi Muhammad Wasallam. Ini paling penting Pada pertemuan ini bagaimana bersolawat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabatnya radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu dan telah terdapat Tata cara bersolawat atas Nabi Muhammad SAW dari riwayat yang banyak, dari sekelompok sahabat Rasulullah SAW, dari riwayat yang banyak, dari sekelompok sahabat Rasulullah SAW. Saya akan sebutkan riwayat tentang solawat atas Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dulu, sebelum saya sebutkan yang lain-lainnya ya berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya beliau meriwayatkan dengan sanatnya dari Abdurrahman bin Abi Layla radhiyallahu an atau rahimahullah beliau bercerita laqiyani Ka'b bin radhiyallahu an aku ditemui oleh Ka'b ka bin Ujrah dan ia berkata ala uhdila ka hadiah sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam wahai abdurrahman bin abi Layla, maukah engkau Abu, aku berikan hadiah yang aku pernah dengar dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa amalan salawat hadiah indah makanya kalau seandainya anda ingin memberikan hadiah kepada saudara yang anda cintai karena Allah berikan hadis ini Allahoh tidakkah hadiah? Sama <meng> itu Hamim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau ke engkau, aku beritahukan, aku berikan hadiah yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu ya Rasulullah, kata Kaab bin Ujrah. Jadi hadis pertama dari sahabat Nabi bernama siapa? Kaab bin Ujrah. Catat itu baik-baik. Hadis pertama tentang salawat berasal dari sahabat Nabi yang bernama siapa? Ka'ab bin Ujrah. Siapa namanya? Ka'ab bin Ujrah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kaifa salatu 'alaika al ahl bayt... bait? Fa inna Allah qad 'alimna fa inna Allah qad 'alam allamana kaifa nusallim." Wahai Rasulullah, bagaimana bersalawat atas kalian ahlul bait. Saya ulangi, kaifas salatu alaiki alaikum ahlul bait. Wahai Rasulullah, bagaimana bersolawat atas kalian ahlul bait? Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kami bagaimana mengucapkan salam. Mengucapkan solawat belum. Padahal ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, Sallu alaihi, Habis itu, Wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi dan ucapkanlah salam dengan yang baik, salam yang banyak. Salam kita sudah tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullah wabarakatuh. Solawatnya belum tahu. Siapa yang bertanya ini siapa? Kaab bin Ujrah. Ini sahabat pertama. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu." Ucapkanlah. Ingat itu perintah dari Rasulullah setelah beliau ditanya dan ini adalah sisi tersendiri kenapa salawat ini paling sesuai dengan sunnah kenapa salawat ini paling utama karena beliau ditanya kemudian beliau perintahkan ya beliau ditanya dan beliau perintahkan apa salawat yang beliau perintahkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ini hadis yang pertama tentang selawat yang tata caranya dicontohkan langsung oleh rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah azan? Belum. Baik. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Masih dari sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah, masih sahabat yang pertama berarti. Ya. Di dalam Sahih Bukhari dalam kitab tafsir ketika menafsiri surat Al-Ahzab dan lafadznya qila ya rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya wahai rasulullah amma assalamu alayka faqad arafna fa kaifa as adapun mengucapkan salam atas engkau kami sudah tahu assalamu ya rasulullah wa wabarakatuh lalu bagaimana bersalawat atas engkau maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Qulu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على كما صليت علي إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سيولانيا ya ini ada ada yang lain. اللهم صلّي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Innaka hamidum majid Bedanya apa? Kalau di lafat yang pertama ada Ala ali Ibrahim Paham ini? Lafat yang pertama Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidum majid wa barik Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid lengkap dia sedangkan lafadz yang kedua masih dari sahabat yang sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid apa bedanya tidak ada wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid apa bedanya? tidak ada wa barik ala ali Ibrahim tidak ada baik ini lafad yang kedua kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> itu sahabat pertama sahabat yang kedua diriwetkan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya Dalam kitab ad-da'awat Kitab doa-doa Dari Abu Sa'id Al-Khudri Sahabat yang kedua siapa? Abu Sa'id Al-Khudri Sahabat yang kedua yang meriwayatkan hadis uh, Tentang salawat adalah Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri terkenal dengan kunyahnya Nama aslinya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan Sa'ad bin Malik bin Sinan terkenal dengan kunianya Abu Sa'a Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Qulna ya Rasulullah, hadza salamu alaik, fa nusalli?" Sama. "Ya Rasulullah, ini cara salam atas engkau. Bagaimana kami bersalawat atas engkau?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu sama, ucapkanlah." Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim ada tambahannya apa? abdika wa rasulika ya kama sallaita ala Ibrahim sampai situ saja Allahumma barik ala Muhammad wa, wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ini lafat yang ketiga dari sahabat yang kedua, yaitu siapa? Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafat yang keempat dari sahabat yang ketiga juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih dalam kitab Al-Anbiya. Kitab menceritakan tentang para nabi. Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan sahabatnya bernama Abu Humaid As-Sa'idi siapa sahabatnya namanya Abu Humaid As-Sa'idi dan nama asli beliau adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nama aslinya disebutkan oleh Imam uh, Al-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala yaitu qila ismu Abdurrahman qila ismu Al-Munzir ibn Sa'ad ada yang mengatakan nama Abu Humaid namanya adalah Abdurrahman ada yang mengatakan namanya adalah Al-Munzir ala kullin namanya yang terkenal Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullah dan kata Imam Az-Zahabi min fuqaha ya ashabi Rasulillah sallallahu alaihi Beliau ini termasuk daripada ahli fikih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Baik, para ikhwah, ahibati hafizakumullah taala, lihat di sini Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bercerita, annahum qalu bahwasanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa nusalli alaihi Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat atasmu? و لان رسول الله صلى الله عليه و سلم من جواب قولوا اللهم صل على محمد و ازواجه و ذرياته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد و ازواجه و ذرياته كما بارك على ابراهيم على ابراهيم انك حميد مجيد اني لافاتيان كامب اللهم صل على محمد يا الله بركانا صلاوات على سنة محمد استرينيا دان كتورونانيا Ya, ada penyebutan keluarga. Kama sallallahi ta'ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ini lafaz yang ke berapa? Keempat. Ya, silakan. Hibati, hifdzakumullah. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Kita lanjutkan tentang tata cara bersolawat yang diajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, yaitu perkataan seorang ulama salaf tentang bid'ah ah dan sunnah tadi. Saya dapatkan ada seorang tabi'i bernama Ghudhaif. Ghudhaif beliau mengatakan perkataannya bagus ma zaharat bid'atun illa turika sunnatu illa turika misluha sunnatun artinya tidaklah ternampak perbuatan bid'ah ah, kecuali akan ditinggalkan semisalnya perbuatan sunnah itu yang terjadi sebagaimana sudah saya sebutkan tadi yang disyariatkan bersolawat atas Nabi. Tetapi ketika bidahnya muncul membaca al-fatihah atas Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya sunnahnya hilang. Bersolawat atas Nabi Muhammad SAW-nya tidak terkenal. Sama nanti ini Tadi sudah kita sebutkan solawat-solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan tiga sahabat yang pertama tadi Ka'ab bin Ujrah kemudian Abu Sa'id Al-Khudri kemudian Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu nanti saya akan tambahkan yang keempat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nah inilah salawat-salawat yang sesuai dengan sunnah rasul lalu muncul salawat-salawat yang belum ada contohnya tidak dikerjakan para sahabat, tidak dikerjakan oleh para tabi'in, para tabi'u tabi'in. Dan itu yang lebih masyhur di tengah masyarakat, yang lebih nampak. Yakini baik-baik, ketika bidah ah sudah muncul, tidak akan tercipta kecuali sunnah yang semisalnya akan ditinggalkan. Nanti saya akan sebutkan, mungkin ini menjadi pertemuan pertama, insya Allah bulan depan pertemuan kedua. Salawat-salawat yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan terkenal di masyarakat. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan sekarang, Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari Sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Ansari Bukan Abu Abdullah bin Mas'ud Saya salah tadi saya Abu Mas'ud Al-Ansari Riwayatnya disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Al Sahih Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kita saat itu kita duduk di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Ibnu ta'ala lalu Bushair anaknya saat bin Ubadah berkata wahai Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersalawat atas engkau Bagaimana kami bersalawat atas engkau Nah di sini penambahan fasakata Rasulullah s.a.w hatta tamannaina annahu lam yas'alhu lalu Nabi Muhammad SAW diam sampai kami ingin kenapa tadi Bishr ber, bertanya kepada Rasulullah tentang ini karena kalau diam jangan-jangan ini tidak boleh jangan-jangan jangan-jangan karena itu zaman penurunan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan ini juga penekanan bahwa solawat inilah yang paling afdal yang paling utama yang paling pertama dan paling utama dilakukan kenapa? karena Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat sebagaimana yang sudah saya jelaskan yang kedua, kenapa? beliau apa? memerintahkan yang ketiga ini Beliau diam Kenapa beliau diam? Kenapa? Karena belum dapat Wahyu Beliau diam, fasa kata Rasulullah. Beliau diam sampai kami berangan-angan. Coba si Fushair jangan nanya. Kemudian setelah dapat wahyu, beliau mengatakan kulu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمتكم كتى الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم situ saja. ada ini nak majidnya wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama ala ali ibrahim fil alamina majid dan ucapan salam sebagaimana yang sudah aku ajarkan kepada kalian inilah tata cara berselawat yang paling utama dari empat sahabat Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim ya disebutkan dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim yaitu salawatnya Kaab ibn Ujrah salawatnya Abu Sa'id al-Khudri salawatnya Abu Humaid al-Sa'idi salawatnya Abu Mas'ud al-Ansari ya dan kit dan hadis-hadis tentang salawat berputar dari para empat sahabat ini di sana ada salawat lain tetapi bukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sahih, yaitu dari Sahabat Nabi Talha bin Abdullah, Abu Hurairah, Buraidah bin Huseib Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu Berarti Sahabat yang meriwayatkan hadis Rasul ada delapan Sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah sholawat yang paling utama. Dengan kesepakatan seluruh sahabat, maka kalau ada yang mengatakan ini solawat paling utama, sepeninggal Rasulullah, apalagi datangnya seribu tahun setelah Nabi meninggal, apalagi dengan dongeng dapat solawatnya dari mimpi, apalagi dengan dongeng lebih parah lagi dapat solawatnya dari keadaan jaga, langsung bertemu dengan Rasulullah ya ini berarti sahabat baru nih ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kalau seandainya mungkin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi ditemui dalam keadaan jaga niscaya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu akan bertemu dengan beliau ketika dalam keadaan genting memerangi orang murtadin, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang yang mengaku jadi nabi dan tuhan. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ditemui dalam keadaan jaga, niscaya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan genting ketika di zaman beliau terjadi peperangan Siffin, peperangan Jamal. Tapi mana? gak ada riwayatnya. Hanya dongeng-dongeng saja. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Belum ada dalil. Orang-orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang mengaku tersebut Belum pernah mengaku bertemu nama, dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Jaga, dongeng, benar dongeng Ya, Maka solawat paling utama adalah solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini Dan yang mengatakan ini bukan Ahmad Zainuddin Yang mengatakan ini adalah Ulama syafi'iyah Yaitu Al-Imam الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، بليو يقول: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وآله علي وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ما شو Kita lihat beliau mengatakan dan diambil dalil dengan satu pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salawat tersebut kepada para sahabatnya. Dua setelah mereka bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diambil dalil dari ini semua bahwa beli bahwa salawat tersebut adalah tata cara salawat yang paling utama Siapa yang mengatakan ini? Al-Hafidh Ibnu Hajar, bukan ulama Wahabi. Al-Hafidh Ibnu Hajar, rahimahullah Taala. Kenapa kata beliau salawat paling utama? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memilih amalan untuk dirinya kecuali yang paling mulia dan paling afdol kemudian beliau mengatakan an alaihi salah maka konsekuensinya adalah kalau ada orang bersumpah saya bersumpah akan bersolawat dengan atas Nabi Muhammad SAW dengan solawat yang paling utama, maka dia wajib mengucapkan solawat ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan solawat-solawat lain. Maka terimalah nasihat. Terima nasihat. Kita ini cuma nasihatin. Habis itu pilihan kepada anda. That your choice. Itu pilihan anda. Kita nasihati dari hati yang paling dalam. Ayo kembali kepada salawat yang sahih, yang sesuai dengan sunnah. Tinggalkan salawat-salawat yang ada ribuan tahun sepeninggal Rasulullah. Salawatu Rabbi wa salamu Ini ulama kita yang mengatakan seperti itu. Lihat lagi, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah. Man huwa An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, muhakkik mazhab Syafi'i, ulama qanili ti Syafi'i rahimahullah, ulama Islam abad ke Hijriah yang berasal dari kota Damaskus. Di dalam kitab beliau Radatu Talibin. setelah beliau menyebutkan tata cara bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Wallazi yursyidu ilaihi dalil yang ditunjuki oleh dalil. an albirr yahsul bima fi hadith abi hurairah radhiyallahu an liqoulihi man sarahu an yaktala bil miqyal al aufa idza salla alaina falyaqul allahumma salli ala muhammadin nabiyyi wa azwajii ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baydi kama sallaita ala ibrahim barang siapa dan yang ditunjuki oleh dalil bahwa kebajikan yang didapatkan adalah dengan apa yang ada terdapat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang ingin menimbang dengan timbangan yang lengkap jika dia bersolawat atas kami kata Nabi Muhammad SAW alaihi maksudnya siapa yang ingin bersolawat dengan solawat yang lengkap yang paling utama enggak usah bikin yang baru-baru cukupkan dengan hadis Rasul jangan sampai nanti seperti perkataan Ghudhaif tadi Waharat bid'atun ma zaharat bid'atun illa turi kami seluha sunnatan. Tidaklah tampak buat perbuatan bid'ah kecuali akan 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 ditinggal semisalnya perbuatan sunnah dan itu pasti. Ya, kata Imam An Nawawi rahimahullah dan yang ditunjuki oleh dalil bahwasanya kebajikan adalah yang didapati dari hadis Abu Hurairah yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda siapa yang ingin menimbang dengan timbangan yang sempurna jika ingin bersalawat atas kita atas Nabi Muhammad SAW maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin Nabi wa azwajihi Ummahatil mu'minin wa Zuriyati wa Ahli Bayti kama sallate al Ibrahim itu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi Ustaz, apakah mengucapkan salawat harus lengkap seperti itu? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa qad salih dan para ulama salaf tula, sudah mewariskan wa minhumul dan diantaranya pahala ahli hadith bidhikri salati alaihi sallallahu alaihi wasallam inda dhikri bisigataini muhtasarain muhtasaratain bahwasanya kalau diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana salawat antum sallallahu alaihi wasallam maka boleh dengan mengucapkan salawat yang pendek dan ini adalah warisan para salaf apa salawat yang pendek tersebut dengan dua lafad Sallallahu alaihi wasallam Atau alaihi salatu wassalam Apa para ikhwah Sallallahu alaihi wasallam Atau <Sallallahu> Alaihi salatu wassalam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi salatu wassalam Dua lafad yang diwariskan oleh para salaf, salaf, kita kalau ingin bersalawat dengan salawat yang pendek ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Al-Fairuz Abadi di dalam kitab As-Salah dan bishar mengatakan la bagi antar muzalis salah tidak boleh memberikan rumus ketika mengucapkan solawat saat menulis nih anda sekarang nulis nama Nabi Muhammad maka di belakangnya harus diucapkan sallallahu alaihi wasallam yang lengkap jangan diberikan rumus seperti misalkan menulis sot lam ain mim sol am. kalau di Indonesia saw jangan itu perkataan Fairuz Abadi taala kemudian juga lihat perkataan Imam Ibnu Salah Ahli al hadith di dalam kitabnya ulumul hadith beliau mengatakan Yang baghilahu ay katibul hadith an yuhafiz ala katbihi salata wat taslima ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda dhikri wa la yasal min takririhi zalika inda zalika inda takririh fa inna zalika min akbar al fawaid allati yataajjalu talab talabatul hadith wa kat, wa, kut, wa katabatihi Wa man aghfala hadzan Lihat perhatikan para penuntut ilmu. Semestinya bagi para penuntut ilmu terutama penuntut ilmu hadis hendaknya senantiasa selalu menjaga penulisan alaihi salatu wassalam ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan bosan mengulanginya. Jangan bosan mengulanginya. Sesungguhnya itu adalah termasuk faedah-faedah yang besar yang dia dapatkan segera dari menuliskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari belajar belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faedahnya bersalawat atas Rasul Dan barang siapa yang meremehkan hal ini maka dia diharamkan dari pahala yang besar. ini para ikhwah, ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya. Saya sengaja cepat-cepat nih karena waktunya. Tapi poin selanjutnya para ikhwah, apa keutamaan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, saya sebutkan keutamaannya, kemudian hadisnya. Keutamaannya dalilnya yaitu siapa yang bersolawat atas Rasulullah sekali dipuji oleh Allah sepuluh kali. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Man salla sallallahu alaihi biha Ingat para ikhwah Penyebutan keutamaan harus berdalil, dalilnya harus sahih. Ya, jangan asal ada kalau Rasulullah kemudian disebutkan, dise, di, disebarkan kepada para kaum muslimin belum dicek apakah sahih apakah tidak ini pengelabuan terhadap kaum muslimin kaum muslimin dan ini juga pendustaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hati-hati ya jangan sampai mengucapkan keutamaan tanpa dalil keutamaan bersolawat yang pertama adalah siapa yang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sekali dipuji oleh Allah 10 kali. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat atasku sekali maka niscaya Allah akan memujinya 10 kali. Yang kedua, barang siapa yang bersalawat maka 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadisnya hasan dari Abu Darda radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran syafa'ati yawm qiyamah Siapa yang bersolawat atasku di pagi hari 10, di sore hari 10, maka syafaatku akan mendapatinya pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaatku akan mendapatinya pada hari kiamat. Ini yang sering-sering ngomong syafaat. Apa maksudnya? Apa maksudnya syafaatku akan mendapatinya hari kiamat? Ini siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berbanyak selawat di pagi hari 10, di sore hari 10. Maksudnya adalah di hari kiamat si fulan ini datang di hadapan Allah lalu datang pahala sholawatnya ya Allah kata pahala sholawat ampuni si fulan karena dia di pagi hari membaca sholawat 10 kali di sore hari membaca sholawat 10 kali itu namanya adrokat hu syafa'ati yaumal qiyamah syafa'atku akan mendapatinya pada hari kiamat paham ini para ikhwan? atau makna yang lain nanti si fulan didatangkan di hadapan Allah dan itu harus kita ingat baik-baik kita akan berhadapan berdiri di hadapan Allah langsung tanpa penerjemah tanpa penghalang dalam hadis riwayat Bukhari wa inna ahadakum la yaqifu baina yadayllah laysa bainahu wa bainallahi hijab wala sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan berdiri di hadapan Allah langsung tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah yang menerjemahkannya tidak ada penghalang yang menghalanginya pada saat itu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ampuni si fulan karena dia sudah bersalawat atasku 10 kali di pagi hari 10 hari 10 kali di sore hari kira-kira doanya Nabi dikabulkan tidak Hah? pasti dikabulkan niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini keistimewaan orang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga orang yang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali dipuji oleh Allah sepuluh kali dihapuskan dosanya 10 kali 10 dosa diangkat derajatnya 10 derajat hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi so, asyra salawat wa hatta anhu asyra khathiat wa lahu darajat Barang siapa yang bersalawat atasku sekali, niscaya Allah akan memujinya sepuluh kali, menghapus atasnya sepuluh dosa, mengangkat untuknya sepuluh derajat. Allahu Akbar. Kemudian, yang keberapa itu? Yang sekarang? Keempat. Yaitu keutamaan bersalawat. Doa akan dikabulkan tanpa hijab jika dibacakan salawat atasnya. Doa akan dikabulkan tanpa hijab jika dibacakan solawat atasnya. Lihat hadis riwayat Ibnu Makhlad di dalam kitab Al Muntaqa dan hadisnya Hasan karena ada riwayat yang membantu dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an Rasulullah sallallahu wasallam bersabda kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam setiap doa tertahan, terhalang sampai sehingga disalawatkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, keutamaan bersolawat atas Nabi Muhammad S.A.W. terlepas dari sifat bakhil, kikir, pelit yang hakiki. Kikir, pelit, medit, koret, cetil. Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya Hasan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Allah Rasul sallallahu bersabda al bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku di depannya dan dia tidak bersalawat atasku ini para yang keberapa sekarang? yang ke enam, yang terakhir bukan yang paling akhir hadis riwayat Imam Tirmidhi dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ada seorang sahabat berkata Ya Rasulullah inni usalli afa aj'alu laka thulutha salati wahai Rasulullah aku bersalawat di malam hari apakah aku menjadikan sepertiga dari salawatku atasmu di malam hari sepertiga kata Rasulullah asyatr As setengah jangan sepertiga setengah di malam hari hendaknya bersolawat setengah malam atau setengah dari sholat lalu kemudian kata Rasul kata sahabat tersebut afa laka syatra salati apakah aku menjadikan solawatku untukmu setengah dari sholatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daripada setengah, mendingan dua pertiga bersalawat atasku di dalam sholatmu. Kemudian kata, para, kata sahabat tersebut, apa aja Wahai Rasulullah, apakah aku jadikan salawatku atasmu di dalam sholatku seluruhnya? Artinya sholatku hanya bersalawat di dalamnya, bolehkah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau begitu diampuni dosamu seluruhnya maka berarti bersolawat menghapuskan dosa indahnya bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taib terakhir para ikhwah terakhir ini tapi panjang mudah-mudahan cukup ya terakhir tujuh sembilan poin Tempat-tempat, keadaan-keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersolawat. Keadaan-keadaan, tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk bersolawat. Sebelumnya saya jadi ingat solawat dangdut koplo. Nah, sebenarnya ini nanti bulan depan saya bahas. Ya, coba sibukkan solawat dengan yang diajarkan oleh empat sahabat tadi, bahkan delapan sahabat tadi. Niscaya kita sudah akan letih mengerjakan salawat tersebut yang sesuai dengan sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu, menunggu mendapat wahyu agar memerintahkan dengan salawat tersebut. Sibukkan dengan salawat itu. Ya, pernahkah anda terbayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat dengan joget-joget? kemudian buang surbannya ke atas langit. Sallu ali, sallu ali. Pernah? Pernah terbayang dalam diri anda? Maka saya katakan ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama bukan untuk main-main. Beribadah kepada Allah, bersolawat adalah ibadah yang agung kepada Allah. Dimulai oleh Allah dan para malaikatnya. Ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau sudah kita berbicara seperti ini lihat ada Wahabi melarang orang selawatan. Mana yang dilarang? Dari tadi kita ngomongin selawat. Yang dilarang tata cara yang tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya. Ini para ikhwah ngomong-ngomong saya masih gemes kalau kalau seandainya ketemu dengan orang yang dikit-dikit Wahabi. Hey, gemes. Mau dicubit pipinya. Taib. Tempat yang sangat dianjurkan untuk bersalawat, keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersalawat. Yang pertama, di dalam sholat saat tasyahud akhir. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al Ansari radhiyallahu an, beliau bercerita, "Akbala rojulun hatta jalasa Baina yadair Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu intah suatu ketika ada orang datang sampai dia duduk di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu para sahabat duduk bersama para Rasulullah Sallallahu Orang itu bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Amma Salamu Alaika Fakat Arafna, fakifa nusalli Alaika. Jika nahnu fi salatina, Sallallahu Alaika. Wahai Rasulullah, adapun ucapan salam atas engkau kami sudah tahu. Lalu bagaimana kami bersalawat atas engkau jika kami dalam keadaan salat bersalawat atas engkau. Biar, dalam keadaan salat bersalawat atas engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama al, kama allam kama allimtu. Artinya ucapkanlah ini salawat tadi dan saya berharap bulan depan ada yang maju di sini menghafal. Bulan depan anak, -anak gaib Ustaz. Ya, menghafal salawat yang dia baca dan dia hafal Berani? Ya, sibukkan diri dengan sunnah daripada menyibukkan diri dengan bidah. Salawat salawat yang belum ada contohnya dari Rasulullah dan para ikhwah terutama kaum muslimin. Ahibati saudara saudariku yang saya cintai karena Allah. Hafizakumullah Semoga anda selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihat dari hati yang paling dalam. Sibukkan dengan sunnah Rasul. Niscaya anda akan tersibukkan dibandingkan mengerjakan perbuatan bidah ya. Keadaan kedua yaitu di dalam salat jenazah setelah takbir yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Musnad Asy-Syafi'i dari Abu Umamah ibn Sahal radhiyallahu anhu انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد تكبيره الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازه في التكبيرات لا يقرا شيء منها ثم يسلم سرا في نفسه Artinya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dari Abu Umamah ibn Sahal bahwasanya beliau diberitahukan oleh salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sunnah di dalam salat jenazah adalah seorang imam bertakbir. Takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara rahasia, secara lilih di dalam dirinya. Kemudian Takbir yang kedua membaca solawat setelahnya, setelah takbir yang kedua membaca solawat, setelah takbir yang ketiga mengikhlaskan doa untuk jenazah di sisa-sisa takbirnya tidak ada sedikit pun membaca apapun, kemudian mengucapkan salam dengan suara yang lirih. Nah ini dalil yang menunjukkan bahwasanya keadaan yang paling dianjurkan untuk membaca solawat adalah di dalam sholat jenazah setelah takbir yang kedua yang ketiga yaitu setelah menjawab adhan menjawab adhan hadis riwayat muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma yusallu alayya fa inna man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra artinya jika kalian mendengar muadzin mengucapkan azan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazid kemudian bersolawatlah atasku sesungguhnya siapa yang bersolawat atasku satu kali niscaya Allah akan memujinya sepuluh kali ingat di sini solawatnya atau membaca solawatnya dengan suara yang lirih bukan dengan solawat solawat yang dikeraskan suaranya karena sebagian masyarakat ada sebelum azan bersolawat, setelah azan juga apa bersolawat berdasarkan hadis ini. Tetapi belum ada dalil yang khusus bahwa membaca solawat sebelum azan atau sesudah azan dengan suara yang keras, belum ada. Yang ada adalah dengan suara yang lirih, yang keempat ketika berdoa sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yang kelima ketika masuk dan keluar masjid Ketika masuk dan keluar masjid berdasarkan hadis riwayat Imam An Nasa'i hadisnya sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Jika dahal ahadu kum al masjid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal yaqul Allahumma f'tah li abwab rahmatik. Wajda kharaja fal yusallim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal yaqul Allahumma asimni min ash jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid maka hendaklah dia mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah Allahumma maftahli abu wa rahmatik dan jika dia keluar dari masjid ini amalkan sekarang nanti ya kalau sudah selesai maka hendaklah dia bersalawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian hendaklah dia berdoa Allahumma asimni minasyaitanir rajim ini keadaan yang kelima keadaan yang keenam yaitu ketika berkumpul-kumpul dengan orang banyak. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul SAW ini sama berkumpul keluarga, berkumpul arisan, berkumpul berkumpul orang banyak, kumpul, kumpul rapat, kumpul, kumpul orang banyak. Rasul SAW alaihi wasallam bersabda, "Majalasa qaumun majlisan" Tirah. Tidaklah suatu kaum duduk Dan mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya Tidak bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di dalamnya Melainkan atas mereka kerugian Jika Allah menginginkan Allah akan siksa mereka Atau jika Allah menginginkan Allah akan ampuni mereka hati-hati ini. Dan tetapi pada ikhwah bersolawat yang dimaksud di sini bukan berarti solawatan dipimpin satu orang oleh kemudian diikuti oleh orang banyak secara berjamaah tidak. Ya menyebutkan solawat di dalam majlisnya baik itu oleh orang yang berbicara di dalam majlisnya ataupun orang yang duduk di dalam masjidnya yang bukan pembicara tetapi tidak belum ada riwayatnya dan dicontohkan para sahabat belum ada kalau bermajlis-majlis satu orang memimpin kemudian yang lainnya mengikuti solawatnya bersama-sama dengan satu suara belum ada Allah alam kemudian yang sangat dianjurkan yang ketujuh adalah saat disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kedelapan yaitu hari Jumat. Hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna min afdali ayamikum Jumah. Hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya: Faakthiru alayya minas salatifi. Berbanyaklah bersolawat atasku di dalam hari Jumat tersebut. Yang kesembilan yaitu Di pagi hari dan di sore hari Berapa tadi jumlahnya? Sepuluh Sepuluh Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan nah, Itulah keadaan-keadaan Dan tempat-tempat waktu-waktu Yang sangat dianjurkan untuk bersalawat Atas Nabi Muhammad SAW Baik ini yang bisa disampaikan kita baca pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sikap kita terhadap seseorang atau teman yang masih menggunakan solawat bidah? Dinasehati agar bersolawat, menyembuhkan diri dengan solawat yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah saat doa di sujud membaca salawat terlebih dahulu Maka jawabannya belum ada contohnya dari Rasulullah SAW Membaca salawat terlebih dahulu Tetapi dia langsung berdoa Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Wa ammas sujudu an Adapun sujud maka perbanyaklah di dalamnya doa Semoga dikabulkan doa kalian belum ada contohnya atau belum ada riwayatnya yang saya ketahui di dalam sujud sebelum berdoa bersolawat. Karena kalau ada niscaya saya akan disebutkan riwayatnya Allah Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya, saya, saya sampaikan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh